Puluhan orang masih hilang akibat tanah longsor di Natuna. Tim SAR gabungan dikerahkan untuk proses evakuasi. Kondisi terkini di Natuna akan dilaporkan oleh jurnalis MGN Sarah Ruhendi langsung dari Natuna, Kepulauan Riau. Sarah, bagaimana kondisi terkini di sana malam hari ini? Apakah proses evakuasi masih dilakukan oleh tim SAR gabungan? Ya, Rara, hingga saat ini tim SAR gabungan masih mencari puluhan warga yang masih dinyatakan hilang. Berdasarkan update yang kami dapatkan, belasan warga dan hampir 50 orang masih dinyatakan hilang akibat reruntuhan tanah longsor yang terjadi pada hari Senin kemarin. Selain itu, dari kampung desa Air Nusa dan desa Gentong juga terdapat puluhan rumah yang tertimbun material longsor pada hari Senin lalu. Bahkan sebagian rumah dari dua desa ini dinyatakan atau terlihat sudah rata dengan tanah. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kominfo Natuna, ada sekitar kurang lebih 27 rumah yang tertimbun material longsor akibat curah hujan yang tinggi pada hari Senin lalu, Rara. Sarah, lalu kemudian apakah ada pemutakhiran data terkait jumlah korban hingga saat ini? Ya, Rara, untuk mengetahui hal tersebut telah bersama kami Bapak Abdul Muhari, PLT Kapusdatin BNPB. Selamat malam, Pak Abdul. Bisa disampaikan sampai hari ini sudah berapa banyak korban jiwa akibat tanah longsor yang terjadi kemarin? Ya, seperti tadi berita yang disampaikan atau informasi yang disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB, hingga hari ini Selasa per pukul 16.00 itu jumlah korban tewas meninggal dunia itu 11 orang, 6 diantaranya sudah bisa diidentifikasi dan 5 masih menunggu proses identifikasi. Selain itu masih ada 47 korban hilang yang akan menjadi fokus pencarian yang memang pada hari ini cuaca sewaktu tim BNPB bersama Basarnas mendarat di Natuna pun kondisi cuaca baru selesai hujan, dan pemberitaan atau informasi yang kita terima dari Serasan itu juga kondisi dari pagi hingga siang hari itu hujan. Ini yang menghalangi atau mungkin menghambat efektivitas dan optimalisasi proses pencarian korban meskipun tetap dilakukan. Untuk korban yang meninggalnya telah ditemukan, sudah dibawa kemana, Pak? Ya, untuk sementara informasi yang kami dapatkan baru sampai 11 jasad ditemukan, yang 6 di antara sudah teridentifikasi. Artinya ini mungkin sudah diserahkan ke keluarga. Sudah dibawa ke keluarga ya, Pak. Lalu untuk bantuan, apa saja bantuan yang telah diberikan untuk para korban? Ya, kalau dari BPBD Kabupaten Natuna itu sudah pada dasarnya kebutuhan makanan siap saji. Dari rapat koordinasi yang kita lakukan dipimpin langsung oleh Kepala BNPB sore ini, memang prioritas utama tim yang dipimpin beliau langsung dari arahan Bapak Presiden dari Jakarta itu ada 3 hal. Pertama, proses pencarian dan penyelamatan. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan warga terdampak, baik yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, mempercepat proses pemulihan dini. Artinya ini setelah proses pencarian, pertolongan, manajemen pengungsi kita optimalisasi, posko berdiri, dapur umum berjalan, kita harus berpikir untuk segera melakukan pendataan untuk bisa memulai segera proses pemulihan segera pada baik pada saat maupun setelah proses tanggap darurat. Nah, bersama tim dari Jakarta yang dipimpin Pak Kepala BNPB, kami juga membawa dukungan logistik, tenda pengungsi berukuran besar itu 4 unit, kemudian tenda keluarga tahap pertama ini 100 unit, tapi akan kita tambah sesuai kebutuhan di lapangan, karena dari informasi sore ini ada 1.216 pengungsi. Kalau kita bagi per kakak, mungkin itu sekitar 200 sampai 300 kakak
Artinya kalau kebutuhannya 200 kakak, kita butuh 200 tenda keluarga, begitu kira-kira. Kemudian kita membawa 1.500 paket makanan siap saji, juga ada lauk siap saji, 1.500 paket, ada dukungan matras dan selimut masing-masing 500 lembar, dan tentu saja tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB, ini dukungan awal. Sekiranya nanti di lapangan kita melihat ada dinamika kebutuhan yang baru, kita tentu akan mendukung. Besok pagi kita baru akan bergerak dengan menggunakan jalur udara. Jadi kalau kita menggunakan jalur laut, waktu tempuhnya cukup lama. Kebetulan heli yang digeser BNPB saat ini sudah satu unit sudah standby di Natuna. Kita harapkan dini hari nanti satu unit lagi yang saat ini ada di Pontianak juga sudah standby di Natuna. Besok bisa kita optimalkan untuk transportasi orang dan barang. Ini yang paling penting, rencananya besok heli-heli ini sudah mulai bergerak mulai dari jam 7 pagi untuk distribusi atau transportasi logistik yang kita bawa di Jakarta maupun transportasi orang dan personil. Selain jalur udara, komponen paket lengkap dari dukungan logistik yang kita bawa juga akan dibawa melalui jalur laut yang akan diberangkatkan pukul 3 dini hari nanti. Demikian, Mbak. Terima kasih Pak Abdul atas informasi dan keterangannya. Ya, baru saja kita simak pernyataan dari Pak Abdul Muhari yang di mana terkonfirmasi ada 11 korban jiwa yang meninggal, lalu 47 lainnya masih dinyatakan belum ditemukan yang diduga masih tertimbun oleh material longsor. Dan untuk bantuan logistik sendiri dari pihak BNPB nantinya akan mengerahkan sejumlah helikopter untuk mempercepat pengiriman bantuan logistik kepada para pengungsi dan juga korban yang terdampak dari tanah longsor di Kecamatan Serasan Natuna, Kepulauan Riau. Rara. Sarah Ruhendi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Natuna, Kepulauan.